Kasus wabah demam berdarah dengue atau DBD kewari memiti mahabu di Kabupaten Cianjur. Dimasarkan catatan jero 2 bulan katempernakeun, 108 orang warga katarajang wabah demam berdarah dengue. Tepi ka kewari, terkurang 34 pasien karereana barudak, termasih dirawat kalawan intensif di RSUD Sayang Cianjur. Dina bulan Januari 2018, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Cianjur ngaronjat. Kiwari luyu kana data ti pihak rumah sakit, 64 warga ti dua kecamatan katarajang panyakit demam berdarah. Tapi ka kiwari eta pasien masih dirawat kalawan intensif di RSUD Sayang Cianjur, diantarana 57 pasien balita, turta 7 urang pasien anu geus sawawa. Eta jumlah teh kawilangaronjat batan sabulan samemehna, nyaeta dina bulan Desember tahun 2018. Aya 44 pasien DBD anu kungsi dirawat di eta rumah sakit. Tepi ka kiwari, sakumna pasien DBD anu masih dirawat mangrupa warga Kecamatan Karang Tengah jeung warga Kecamatan Cikalong Cianjur. Sakumna pasien tacan diijinan mulang lantaran kudu dirawat kalawan intensif ku pihak dokter. Pasien nembrakeun gejala nu mucunghul balukar DBD teh nyaeta pasien langlayesan, panas nyongkab, mural, lieur sarta nyeri satulang sandi. Meriang, udah itu panas tinggi. Itu sempat turun 2 hari, udah itu gejala muntah, mual gitu. Baru ketahuan penyakitnya. Biasanya ada perubahan nggak, Bu? Sekarang setelah trombosis darahnya menurun, itu malah gejala mual-mual itu nggak ada. Dari awal Desember sampai Januari itu ada peningkatan. Dari Desember ada 44 orang yang terdiri dari 21 dewasa dan anak 23 anak. Dan untuk Januari ada 64 orang terdiri dari 7 orang dewasa dan 57 anak. Yang saat ini dirawat ada berapa? Yang saat ini dirawat sih paling dari tanggal 1 sampai per tanggal 28 Januari itu ada 64 orang. Heri Setiawan, Bandung TV.